sama siapa ya? Di Abu. Yeay. Abu. Ada satu lagi. Happy birthday to Isha. Happy birthday to Isha. Aduh, enak banget nih. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umudi dunya wa din wa salatu wa salam ala asrofil anbiya wa mursalin wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mau lagi pakai jepitannya dari kalau kecil kayak dia nyadar. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih untuk keluarga semua yang udah hadir di sini. Uyut, eyang-eyang, om, tante, sepupu-sepupu. Terus selanjutnya yang online juga terima kasih udah bisa hadir juga walaupun online. Jadi hari ini acaranya itu ada tiga. Pertama adalah acara akikahnya Icel. Terus kedua acara tedak sinten. Dan yang ketiga adalah ulang tahun ya. Hari ini Icel juga ulang tahun. Yang ke-1. Karena sekarang adalah pertama akikah. Kalau misalnya ada yang belum tahu sejarah tentang akikah, jadi sebenarnya akikah ini adalah budaya dari Arab Jahiliyah. Jadi ini adalah budaya Arab Jahiliyah yang diteruskan oleh Nabi Muhammad dan kaum muslim. Jadi bedanya adalah kalau masalah pada saat Arab Jahiliyah itu, ini sebenarnya acara untuk perayaan atau acara untuk merayakan kebahagiaan, tapi itu khusus untuk anak laki-laki. Jadi pada saat zaman Arab Jahiliyah itu hanya khusus untuk anak laki-laki. Nah, pada saat Islam masuk dibuat modifikasi sedikit, yaitu anak cewek juga dirayakan tapi tetap berbeda jumlahnya. Kalau untuk laki-laki 2 ekor dan untuk anak cewek itu 1 ekor. Terus pada tradisi sebelumnya, itu yang dilumuri di tubuh atau muka bayinya itu adalah darah, dan itu diganti dengan wangi-wangian sekarang. Jadi esensi dari acara ini sebenarnya untuk merayakan kebahagiaan, dan poin yang kita ambil dari akikah ini adalah Islam itu tetap menghargai budaya-budaya yang ada sebelumnya. Walaupun ini ya budaya dari Arab Jahiliyah, tetapi karena positif jadi tetap dilaksanakan. Gitu. Ya udah, jadi selanjutnya mungkin kita doa ya. Icel, sini Icel. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hayyul ya qayyum ya dzal jalalil. Tuhan semesta alam ini yang Maha Tahu, yang Maha Mendengar, yang mengubah siang menjadi malam. Ya tidak ada daya upaya kami yang dapat mengubah sesuatu tanpa izin darimu ya Allah. Ya Allah, Tuhan semesta alam ini. Mudah-mudahan pada hari ini, pada perayaan akikah ini, Engkau selalu memberikan perlindungan kepada Icel. Engkau selalu melindungi Icel, memberikan dia kesehatan ya Allah. Ya Zazali wa Ikrom, Tuhan semesta alam ini, mudah-mudahan Icel itu selalu dalam lindungamu, menjadi anak yang soleha, menjadi anak yang menghormati orang tua dan berbakti kepada orang tua,
Berikanlah selalu umur yang bermanfaat bagi Ical, dan mudah-mudahan Ical itu selalu dalam lindungan-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Dengan dilaksanakan akekah, maka orang tua telah melakukan penebusan terhadap anak. Cukur rambut itu dicukur semua atau tidak sama sekali ya? Jadi hari ini karena Ical tidak usah dicukur, jadi kita berkeliling saja memberikan apa doa, lalu dikasih minyak wangi ya, sambil diiringi oleh salawat ya. Jawa itu melambangkan meminta kesuburan, minta keselamatan ya. Bedanya dengan tumpeng lainnya, robyong itu ada telur, ada terasi, ada bawang dan ada cabe ya. Tegak siti itu sebetulnya tegak itu turun. Siti itu belum. Maksudnya sesudah anak. Nah, dari tanah itu manfaatnya banyak sekali. Tegak siti yaitu turun tanah, kasih segala macam pengetahuannya dengan kemampuan yang ada oleh Ical yang luar biasa perkembangannya. Nah, untuk ini saya kira juga perlu, karena kenapa mesti dinamakan Ical, panggilnya Ical aja. Menirukan sholat, menirukan mengaji, belum bisa bicara. Dia sudah berbakti kepada orang tua, berbudi luhur, dan berguna untuk bangsa, agama, dan negara. Amin. Kara, Thomas Bayu mau menyampaikan sesuatu? Seperti
pemirsa, ya baik, acaranya sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey. Itu boleh dimakan gak nih? Iya, dimakan. Kita lihat ya. Iya, maksudnya. Tempe, tempe. Itu dia. Ya, yang tempe ketemu. Baby pilih ini. Makasih ya semuanya. Makasih Pak Wilde, makasih. Happy birthday, Ica. Happy birthday, Ica. Hai mama. Hey, manis apa ya? Ini mau dia. Oh gitu. Tapi dia pada suka main di kolam renang. Iya. Dia gitu nangis kan. Katanya you want to see fish? Happy birthday to you. Happy birthday, Ica. Happy birthday, Ica. Videoin Ica. Happy birthday, Ica. Happy ayo. Birthday. Ayo. Ayo. Yeay. Ah, Ica enggak latihan sih. Ica latihan enggak bisa. Ayo, Ica. Ini biarin aja. Satu. Dua. Belum, belum bisa dia. Dari kemarin bisa, latihan. Bisa. Biar aja. Bisa, kok. Lagi. Om. Ayo, lagi. Om. Tapi dia dikit-dikit. Panas, panas. Dah ya. Kasih Ica. Kasih Ica kuenya ya? Oke. Okay. Ini gimana? Ya, wait. Aduh. Ini Ica ini nih. Ini enggak sabaran nih. Apa dia makan apa? Hey. Iya kue. Iya ada bunganya. Mama. Dari situ mama, nak. Mama kasih A. Iya ramah ya. Oh. Iya tapi kalau baru datang nggak ini dia. Nggak begitu. Kalau udah lama baru. Ya siapa lagi? Iya. Ini sama. Apa? Iya. Dagingnya. Masra, dia buka kado. Ada momen. Oh, present. Lagi. Mama tahu enggak ada? Punya cucu ya. Happy birthday, Ica.
Lupa. Oh. Iya, sudah rencana ya dekat.